Makanannya namanya nasi cadong. Lebih enak dari nasi padang nasi cadong ini. Jadi kalau teman-teman mau nyobain nasi cadong silakan jadi warga dulu. Ini biar ada pengalaman. Pokoknya nasi cadong itu nasi anti kolesterol. Nasi tidak sehat semua. Dijago. Jangan salah. Dagingnya juga Ini dagingnya malah bebas ya. Artinya daging ini bebas kolesterol karena dari bumbunya itu benar-benar nilai gizinya itu diperhatikan oleh kedokteran. Karena apa? Kan kita di dalam sana harus benar-benar dijaga. Orang sakit yang repot mereka, kasihan. Makanya dagingnya juga diolahnya dengan baik. Sayurnya juga enggak boleh terlalu gurih banget, tapi dijaga. Benar-benar kayak orang-orang yang lagi dirawat di rumah sakit gitu. Jadi harus sehat. Jadi enggak ada yang namanya darah tinggi di penjara.